Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Encupan. Sore ini kita lagi di lahan samping rumah, mau beres-beres untuk menanam sawi ya, tanaman sawi dan sayur-sayur yang lain. Nah, ini sudah ada styrofoam bekas, katanya mau ditanam di dalam sini. Istri saya mau nanam sana katanya. Nah, tanah tadi teman-teman akan saya campurkan dengan ini, kompos ini. Ini kompos yang terbuat secara alami. Ini daun dari atas, daun durian dan daun rambutan jatuh ke atas kandang ayam. Kemudian lama-lama mereka mengering. Tuh. Seperti itu, nanti dia mengering. Jadinya setelah mengering dia seperti ini, udah seperti tanah dia jadinya. Subur banget nih, jadi kompos alami. Jadi saya ambilin di sini untuk jadi campuran tanah untuk media tanamnya ya. Oke, jadi kompos alami ini akan saya campurkan dengan tanah yang dulu. Setelah itu nanti baru dimasukkan ke dalam styrofoam tempat menanam. Aduk dulu biar merata. Tambahin air, dak? Nanti aja. Ini sudah kita aduk, karena tanahnya keras banget jadi agak susah bikin kecil-kecil, tidak apa-apa
Yang penting komposnya sudah tercampur. Sekarang kita pindahkan ke dalam styrofoamnya. Yang besar-besar. Nah, ini sudah diisi full. Ini masih bisa dikecilin lagi yang tanahnya ini, yang terlalu besar ini. Nah, ini sudah jadi. Nanti kita tinggal semai bibitnya dan ditanam di atas sini. Kalau bibitnya udah tumbuh, ditanamnya tanahnya liat. Nanti bisa ditambahkan pupuk kandang. Oke, ini untuk sore ini cukup sekian dulu teman-teman. Ini kita membuat 4 buah styrofoam untuk menanam sayuran organik. Nah, ini media tanamnya ini kita menggunakan styrofoam bekas tempat buah-buahan, buah anggur ya. Kemudian diisi dengan tanah yang saya campurkan dengan kompos daun durian dan daun rambutan. Kompos yang terfermentasi secara alami tanpa dibuat, dia jatuh menumpuk dan akhirnya lama-lama menjadi seperti tanah. Itu yang saya campurkan sebagai pupuknya. Nah, ini tinggal menunggu beberapa hari, nanti disiram. Setelah disiram, kita siapkan bibitnya, disemai. Setelah semai, nanti kita pindahkan ke sini, ke tempat yang sudah disediakan. Rencananya bibitnya akan kita buat sayur sawi ya, sawi atau pakcoy nanti. Karena kalau untuk kangkung kurang bagus di sini, cahayanya tidak banyak, kemungkinannya sawi bisa. Jadi kita akan coba sawi. Oke, demikian dulu video sore ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.